Perampok yang curi uang sebanyak 18 juta rupiah di brankas minimarket di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, akhirnya ditangkap. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku setelah melakukan pengejaran hingga ke Bekasi, Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Teuku Arsya. Dilansir oleh Kompas.com, dari pengejaran tersebut polisi menangkap 5 orang pelaku, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Sebelumnya, aksi perampokan terjadi pada Selasa 26 Mei pagi. Dalam perampokan itu, pelaku menodong senjata api dan senjata tajam celurit kepada 2 petugas minimarket sembari menanyakan tempat brankas uang. Selesai mengancam, pelaku mendapat kunci brankas dan mengambil uang sebanyak 18 juta rupiah dalam brankas. Setelah pelaku kabur, petugas minimarket melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman Sari. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.